ทีมของเราตอนนี้ค่อนข้างพร้อมครับเพราะว่าอย่างที่โค้ชบอกก็เราก็มีการเตรียมทีมสำหรับขอบคุณมากขอบคุณมากนักสู้คนสุดยอดเราก็คือกลุ่มเล็กPelatih Alexandre Polking berupaya membawa tim asuhannya bersaing di level Asia setelah menyegel trofi ketujuh piala AFF. Target yang dicanangkan Alexandre Polking menunjukkan timnas Indonesia semakin tertinggal. Jangankan bersaing di level Asia, untuk juara di Asia Tenggara saja timnas Indonesia belum mampu. Semenjak piala AFF digelar pada 1996, prestasi terbaik timnas Indonesia hanya finish runner-up. Timnas Thailand baru saja memastikan gelar juara Piala AFF setelah mengalahkan Vietnam 1-0 di leg kedua final. Pertandingan itu dilangsungkan di Stadion Thammasat, Rangsit, Thailand pada Senin 16 Januari malam waktu Indonesia Barat. Tim Gajah Perang julukan Timnas Thailand menang lewat gol semata wayang Thratthon Bunathan 24. Satu gol itu cukup untuk mengunci kemenangan Thailand lantaran pada leg pertama mereka bermain 2-2 dengan Vietnam. Dengan kemenangan ini, Timnas Thailand secara resmi mengunci gelar ketujuh di Piala AFF. Manu Polking, sapaan akrab Alexandre Polking, mengatakan timnya tidak akan puas dengan menjuarai turnamen ini saja. Alexandre Polking menegaskan timnya tengah membidik juara di turnamen setingkat Asia. Pelatih 46 tahun itu berjanji akan membantu tim Gajah Perang untuk mencapai level tersebut. Watching the flames burn.